lagi dengan Topik The Channel. Kali ini kita akan setting VPN game lagi, dimana di sini adalah untuk di wilayah Yogyakarta. Oke, langsung saja. Ini ya kayaknya ya 55 areka. Oke. Yang pertama kita lihat dulu VPN Gahar. Untuk game dialihkan ke VPN kita. Kita lihat-lihat dulu. Main VPN Gahar. Jadi nanti kita akan edit yang ini, yang atas sama yang bawah. Setelahnya kita akan masukkan untuk yang VPN-nya. VPN. Disconnect kayaknya. Ya, disconnect. Disconnect lagi ternyata. Aduh. Kayaknya untuk servernya dia itu dipindahkan ke apa namanya, koneksinya ya dipindahkan ke Singapura jadinya, atau yang ke VPN lain itu ya, VPN Gahar itu jadinya agak lama kemungkinan kayak gitu. Ayolah ya. Oke. Aman banget tuh. Cek. Masukin ke RP-nya. Oke. Ini kenapa kok lemot gini? Oke, selanjutnya kita akan plus HTTP client, namanya VPN, dial outnya isikan sesuai dengan IP VPN kalian masing-masing. Passwordnya 883.
VPN. Oke, sudah running. Kita coba ping dulu. IP-nya berapa? 46. Ping-nya 36 ms, ping ke server 36 ms. Jadi untuk yang kemarin ada yang apa, Kalimantan itu bagus sekali itu pingnya sampai 14, ngeri. Tapi yang ini dapatnya standar 34, 35, 36. Oke, setelah itu kita akan pisahkan antara yang umum dan apa, koneksi game dan yang umum. Notif VPN game mana game? Oh, ini pakai yang protokolnya saja sama portnya. Oke, kita lihat di sini dia pakai IP-nya berapa. 10 10 10 1. Oke. Baik. Ini kita kasih 10.10.10.0/24. Protokolnya TCP, DSTN-nya ini. Oke. Ini itu di copy lagi, dikasihkan bawahnya. Terus setelah itu dikecualikan actionnya VPN Gahar. Oke, apply, copy, dan yang satunya ini itu pilih UDP. UDP. Oke. Jadi baru ini yang ke VPN Gahar. Terus setelah itu kita copykan lagi untuk yang traffic game, kita alihkan ke VPN kita. Ini tinggal dikecualikan aja. Setelah itu umum ya, DST umum. Umum itu apa? Bentar, saya lihat dulu. Umum. Threads. Oh, ini ya. Jadi sini ternyata local actionnya umum. Oh, gitu ternyata. Begitu. Jadi ini umum tidak usah. Setelah itu untuk actionnya VPN, VPN karena di sini kita setting karena untuk user, jadi tidak kita kasih brand kita, melainkan kita kasih nama defaultnya aja. Kan oke, copy, terus yang ini kasih UDP. Oke, jadi untuk yang VPN game ini, yang dua ini, itu usahakan kalian masukkan ke yang paling atas. Karena apa? Karena untuk mail ini dibacanya dari atas, jadi yang kena dulu adalah yang untuk ke apa, koneksi untuk yang ke game dulu. Untuk selanjutnya yang umum ini, bentar, kita biarkan aja. Setelah itu kita masuk ke IP, bukan IP blue, tapi NAT-nya kayaknya belum. NAT-nya kita plus, out interface-nya, VPN, action-nya masquerade. Oke. Setelah itu menu IP root.
Sorry ya guys, baru saya tinggal karena ada ya pembeli voucher. Oke, selanjutnya kita plus dan gateway-nya kita pilih VPN, VPN, dan untuk routing MAC-nya itu dikasih yang tadi yang kita create di RAW, bukan di RAW, di mangle ya. Ini itu kasih VPN kasih itu dia apply, oke. Dan kita coba lihat di traffic di VPN udah jalan belum? Kayaknya belum jalan nih. Kita suruh cek dulu. Oke, Bang, cek. Oke, coba cek untuk game. Oke, mungkin itu untuk settingnya kali ini. Ini tuh settingannya sudah selesai. Tinggal tadi itu dikombinasikan dengan VPN Gar, dimana untuk trafficnya itu masuk ke VPN Gar dan kita pisahkan untuk game ke VPN kita. Oke, mungkin itu. See you next time di video selanjutnya.